Halo guys, kembali lagi di channel Teguit. Pada video ini kita akan membahas tentang penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023. Tapi, sebelum kita lanjut kita intro dulu masih hangat. Masih hangat, masih baru banget. BKN melalui surat nomor 7948, BKS, pukul 4:01 SDK 2023 tertanggal 10 Agustus tahun 2023 menyampaikan perihal jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Surat yang ditujukan ke Menpan RB ini menjawab surat keputusan Menpan RB nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat, dan nomor 545 tahun 2023 untuk pemerintah provinsi dan nomor 546 tahun 2023 untuk lingkungan pemerintah kabupaten atau kota. Adapun timeline jadwal penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023 adalah sebagai berikut. Mulai dari penerimaan CPNS tahun 2023, pengumuman seleksi dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 3 September tahun 2023. Sedangkan pendaftaran sudah bisa dilakukan mulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2023. Berturut-turut dapat teman baca sendiri di video ini, atau dapat download surat pengumumannya di kolom deskripsi. Kemudian untuk penerimaan P3K tahun 2023, pengumuman seleksi sama dengan penerimaan CPNS dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 3 September tahun 2023, begitu pula dengan pendaftarannya juga. Bisa dilakukan mulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2023. Perbedaan dari penerimaan keduanya ada di jenis dan tahapan tesnya. Jadi silahkan dapat dibaca detail di surat yang sudah saya sematkan di deskripsi.